Memang ada laporan tersebut, tapi tentunya kita harus melakukan upaya-upaya sesuai dengan prosedur. Rekan-rekan media, sabar dulu ya. LP itu baru jadi. Memang ada laporan tersebut, tapi tentunya kita harus melakukan upaya-upaya sesuai dengan prosedur. Jadi saya belum bisa menyampaikan lebih jauh. Masih dalam proses. Kalau pemanggilan yang bersangkutan terus ini belum berjuang ada ya? Belum, karena memang pada saat ini baru dilaporkan. Jadi kami dari Polda Jambi mendapat laporan dari seseorang terkait dengan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan. Dan ini masih dilakukan penyelidikan oleh Bapak Kasat Lantas, Kasat Reskrim. Saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.